Wali Kota Bandung Oded M. Daniel secara resmi mitembeian kegiatan gerakan ngumandangkeun azan babarengan turta kalibrasi arah kiblat di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung poe Rebo beurang. Kasang tukang eta gerakan ngumandangkeun azan teh nyaeta lemahna ketak ngandelkeun jam digital salaku patokan waktu azan. Badan Hisab dan Rukiat Kota Bandung naratas gerakan ngumandangkeun azan secara mareng turta kalibrasi arah kiblat anu dipitembeyan ku Wali Kota Bandung Oded M. Daniel di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung poe Rebo beurang. Eta gerakan anu katelah gemar kiblat teh kasang tukangna nyaeta lemahna prak-prakan make jam digital minangka patokan waktu azan. Kukituna masyarakat ngarasa baluweng karena waktu ngong azan anu henteu sarua di masjid atawa musola sarta siaran radio kitu deui TV. Eta ngong azan anu henteu mareng teh karandapan balukar sajumlahing faktor diantarana real-time jam digital anu henteu merenah turta henteu dumasar karena sumber jam server BMKG. Lian tigitu jam oge henteu kungsi dikalibrasi secara mayeng sarta henteu nyoko karena standar resmi BHR Kota Bandung jeung Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Lianti pasualan azan, arah kiblat tepi kaki wari masih jadi padung dengan. Apa peresmian dari gemar gerakan apa namanya masalah azan ya, azan serentak ya, dan arah kiblat hari ini ya, dan juga penulisan mushaf. Nah, saya berharap tentu saja ya dari gerakan dan serentak ya, masjid serentak ini saya kira ini merupakan bagian dari bentuk apa namanya hijrah manawiyah ya, hijrah perilaku kita, hijrah kegiatan kita ya, apa yang terbaik itu kita tumbuhkan di Kota Bandung ya, sehingga nanti diharapkan di Bandung tidak ada lagi adan yang berbeda. Kukituna pikeunang tayungan kacindekan turta katentreman kaum muslim, sakumna kaum muslim dipiharep nyorang kalibrasi arah kiblat luyu kana pituduh ti BHR Kota Bandung. Kukituna BHR ngageing sakumna muazin sangkan ngamangpaatkeun sistem informasi radio azan Bandung 10 menit samemeh ngong azan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.